ya. Beneran ini. Wah, ini just gadget. Nih, putih jasmin nih buat kamu aja nih, buat kenang-kenangan dari Abang Aladin. Oh, kemana lagi ya? Dari tadi perasaan mutar. Lama-lama puyeng. Wah, duduk aja dulu lah. Adem kayaknya nih, bawah pohon. Rame juga ini. Tempatnya asyik. No. Waduh. Anginnya silir-silir, sepoi-sepoi. Bikin jadi aduh. No. Ngelarap dulu lah barang sebentar. Jualan kopi Jin Termos. Eh, bapakmu mana bapakmu? Aku gak punya bapak. Waduh, mak. Aku gak punya mak. Waduh, gak punya bapak kok bisa ada begini ya? No. Eh, kamu fotografer kali ya? Hah? Fotografer itu bapak-bapak kamera. Gaul dong. Jin pakai gaul. Waduh, kalau kamu memang Jin, biasanya Jin itu suka ngasih tiga itu loh, tiga permintaan. Emang kamu bisa enggak kasih saya permintaan? Ayo. Itu soal kecil. Oh, kecil. Ya udah kalau begitu namanya Jin itu biasanya ada Aladdin-nya. Ayo coba dirubah Aung Sepetun jadi Aladdin, bisa apa enggak? Ayo. Jangan bel gedes kamu. Oke. Wah, iya ya. Beneran ini. Wah, jinnya just gadus. No. Sebutkan permintaan keduamu. Ah, gini aja Om Jin. Yang namanya Aladdin kan harus ada istananya. Sekarang bikinin istana, terus Aladdinnya diajakin muter-muter. Bisa enggak? Baiklah. Wow, beneran istananya itu. Waduh, bagus bener. Yaudah Om Jin, ayo berangkat. Baik, pejamkan matamu. Iya. Hmm.
Tahu-tahu udah di atas. Hebat ya. Waduh, Om Jin. Ini istana segede ini. Waduh, masa enggak ada temennya nih Aladinya? Hah? Baiklah, saya kasih teman. Waduh, Om Jin, kamu ini ada aja. Ini memonyet. Tadinya katanya minta teman. Lah, teman sih ya teman, tapi nggak kayak begini. Waduh, bel ketes kamu ini Om Jin. Itu loh, namanya ada Aladin. Itu pasti ada putri Jasmine. Ayo dong, mana nih kasih putri Jasmine buat nemenin Aladin. Oke. Waduh, ya beneran. Ada putri Jasmine. Jas kandas ini Om Jin. Sekarang ada temennya. Kenalin. Ahong sepotong. Ya Aladin, Ahong sepotong. Putri Jasmine. Duh, matanya itu kayak mata bule. Yaudah, yuk ajakin temenin Aladin jalan-jalan. Ya ke sekitar sini istana. Oke. Oke. Nih putri Jasmine, ini buat kamu aja nih, buat kenang-kenangan dari Ahong Aladin. Buat aku. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Waduh, ternyata tempatnya jos gandos ya. Wow, indah, asik. Pokoknya pas lah kalau buat rekreasi, buat yang pacaran atau punya keluarga yang ingin bersenang-senang ya di tempat ini nih. Ya pasti dong. Oh, wah, asik juga. Tapi ngomong-ngomong Om Jinnya kemana ya? Om Jin kayaknya jam segini tidur, ganti shift. Ganti shift? Emangnya dia kerjanya kerja di kantoran atau di pabrik pakai shift-shiftan segala? Ya ada, di perjinan juga kayak gitu. Oh, di perjinan juga saya gitu ya? Baru tahu. Oh iya, dari tadi perasaan pertama nongol nih, Jasmine, saya itu penasaran. Seperti apa sih muka kamu? Masa dari tadi itu pakai cadar aja? Kan penasaran kelihatan matanya doang begitu. Udah kayak ninja. Boleh ya lihat ya? Ya deh boleh. Oh iya boleh, enggak bayar kan? Ya. Iya gratis lihat muka doang. Satu, dua, tiga. Waduh. Lah. Lah kok malah Mina, kamu kan yang jualan gorengan di mana namanya? Itu Sondoy. Tapi lagi libur, Om. Lu pakai libur segala. Ngapain sih kesini? Ya liburan lah. Masa Om doang yang liburan? Aku juga pengen. Ini kan tempatnya bagus. Oh, begitu. Waduh, kenapa enggak jualan gorengan aja? Kan pasti rame. Enggak ah, capek libur dulu. Oh, begitu ya. Aduh, kenapa jadi begini ya? Saya dari tadi bingung sebenarnya ini. Kok bisa jadi begini ya? Saya juga bingung. Tiba-tiba ada di sini ya. Nah, kan liburan. Iya, sebenarnya ada apa ya? Tanya Om Jin aja gimana? Ya udah, kita tanya aja sama Om Jin. Om Jin! Om Jin! Waduh, ada anak tidur nih, jangan-jangan ketinggalan orang tuanya ini. Dek, bangun, Dek. Dek. No. Wah, pagetin aja. Ah. Bangun, udah sore. Ini wisata udah mau tutup. Itu, Om Jinnya mana Om Jin? Om Jin? Om Jin sama Minah itu, tukang gorengan. Ngaco lagi anak ini. Ah? Tadi kesini sama siapa? Sendirian kok tidur di sini? Udah sore, wisata ini udah mau tutup. Waduh, jangan-jangan saya mimpi. Saya mimpi kali ya? Mimpi. Mimpi jangan-jangan ya, aduh. Belgedes ini sih. Udah sore, wisata udah mau tutup ini. Udah mau tutup ya? Udah mau tutup, udah jam 5 lewat. Waduh, pulangnya bagaimana ini lagi? Pulangnya kemana emang? Ah, pulangnya ya ke rumah lah. Masa kemana? Oh, belgedes kamu.